Baru-baru ini di lapangan terbang Brakas di Brunei, beribu-ribu penduduk dari curug rantau negeri berhimpun ramai dan hendak menyambut kedatangan kembali ke tanah air prajurit utama Askar Melayu Brunei. Seramai 59 orang mereka balik bercuti 2 minggu selepas berlatih selama 6 bulan di Persekutuan Tanah Melayu. Satu hari riang gembira bagi ibu bapa dan sanak saudara dari anggota pasukan tentera Brunei yang pertama ini. Jailani, pemuda dari Kuala Belait, ialah di antara mereka. Bagi anak-anak muda itu, ini adalah julung-julung kali mereka merantau ke luar negeri, merintis kehidupan baru dalam tentera. Seluruh bandar Brunei terhias permai mengalung-alungkan bakal pengawal dan pembela tanah air. Di Padang, pertama kalinya seumur hidup, raja dan rakyat dapat menyaksikan askar dari anak negeri sendiri berbaris dengan tampan segaknya dipandu oleh Major Ismail. Dan tiadalah yang lebih berbangga daripada Duli Yang Maha Mulia, Maulana Al-Sultan Sir Omar Ali Saifuddin. Selepas membalas hormat diraja, baginda pun memeriksa barisan. Turut serta ialah Lieutenant Colonel Tengku Ahmad, pegawai pemerintah Askar Melayu Brunei. Setelah beberapa kali menyaksikan upacara perbarisan Askar Melayu Diraja Persekutuan Tanah Melayu, baginda tertarik akan gagah perkasa dan tata tertib prajurit keturunan Hang Tuah itu. Timbullah cita-cita hendak menubuhkan satu pasukan yang sedemikian rupa dari anak Brunei sendiri. Cita-cita baginda itu kini jelas tercapai. Berpakaian buat sementara seperti askar Melayu Diraja dan lengkap dengan senapang moden, pasukan tunas askar Melayu Brunei berbaris lalu di hadapan Baginda Sultan. Di dalam titah ucapannya, baginda melafazkan rasa gembira melihat kecekapan dan kecergasan askar Melayu Brunei itu. Baginda mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu atas usaha melatihkan mereka. Kepada pemuda-pemuda negeri, baginda berseru supaya tampil berkhidmat dalam tentera untuk membela bangsa, nusa dan agama. Upacara perbarisan diakhiri dengan doa selamat. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seterusnya di Istana Darul Hana, baginda sendiri menyambut tiap-tiap anggota askar Melayu Brunei itu serta mengambil minat akan hal keadaan serta kebajikan mereka sewaktu berlatih di luar negeri. Rakyat negeri juga turut serta meraikan para prajurit itu. Pada malamnya, mereka adakan aneka jenis hiburan, termasuklah lawak jenaka dan tari-tarian. Masuk pelang! Buah pepaya bawa belayan, masak sabiji di atas peti, masak sabiji di atas peti. Wahai setria. Mengikut sejarah purba, negeri Brunei telah terbentuk 1,500 tahun yang lalu.
pada kurun ke-16 lah di zaman Nakhoda Ragam, pengaruh Brunei tersebar hampir-hampir seluruh pulau Kalimantan dan Filipina. Satu bukti darah keperwiraan yang mengalir di jiwa anak Brunei. Di antara 84,000 penduduk Brunei, 60,000 adalah orang Melayu yang tinggal di kampung air berzaman-zaman lamanya, termasyhur kerana pertukangan perak dan tenunan kain yang tinggi mutunya. Yang tinggal di bahagian darat, setengahnya bekerja di perusahaan minyak di Syria, punca kekayaan negeri Brunei. Manakala yang lain seperti saudara Mara Jailani berjawatan dengan kerajaan. Tetapi pemuda Jailani dan rakan seperjuangannya kini membuka satu hidup baru, berkhidmat dalam tentera. Sungguh meriah sambutan keluarga Jailani. Pada petang itu juga, kaum kerabat dan rakan taulan dipanggil. Kenduri khas diadakan. Dalam majlis itu, Jailani tak henti dihujani dengan beberapa soalan, terutama oleh kawan karibnya, Sani dan Jamsari. Jailani pun menceritakan kisahnya di Persekutuan Tanah Melayu. Katanya, sampai saja di Tanah Melayu dulu, kami pun dibawa ke ibu pejabat garrison di Port Dickson. Di sanalah kami dapat latihan asas menjadi prajurit. Tiap-tiap pagi kami bersenam. Mula-mula sengal tulang dibuatnya. Tapi tak lama rasa ringan pula badan. Gerak-geri pun cergas membuat latihan tentera selanjutnya. Latihan tentera sungguh hebat. Kami diberi cara-cara latihan moden seperti gaya-gaya hendak menyerang kawasan musuh dan juga menggunakan senjata-senjata otomatik baru. Semua latihan ini membuat kita rasa berani dan percaya kepada kebolehan diri sendiri. Hidup di khemah cukup seronok. Lebih-lebih lagi bila makan minum dan kebajikan kita tetap terjaga. Kami tidak pula berlatih di tengah padang satu hari suntuk. Ada juga masa berehat. Setengah-setengah kawan menggunakan masa itu bermain permainan dalam rumah. Ada setengahnya pula bermain di luar padang. Banyak kesempatan diberi kepada kami mengikut kesukaan hati sendiri. Bagi prajurit yang suka membaca, ada pula perpustakaan khas. Banyak buku-buku, termasuklah buku-buku Melayu, dapat menghibur dan memberi pelajaran kepada kami. Bagi diri saya sendiri, masa yang paling riang sekali, waktu menerima surat dari kampung. Segala rindu terhibur, satu perangsang timbul. Amal ibadat tidak pula tertinggal di khemah. Selain daripada menunaikan bakti kepada Tuhan, amalan suci itu memberi kekuatan semangat kepada kami. Bulan kami berlatih dengan cergasnya. Sampailah kepada hari yang kami tunggu-tunggukan, hari tamat latihan. Pada hari itu, Brigadier Tengku Osman, Panglima Tentera Darat Persekutuan, menyampaikan hadiah dan gelaran kepada prajurit Abu Bakar bin Tahir sebagai rekrut yang terbaik. Prajurit Muhammad Shah bin Muhammad antara yang paling cekap menembak. Dan Seksyen 4 di bawah Korporal Yusof bin Haji Tahir dihakimkan sebagai seksyen yang terbaik sekali. Sesungguhnya, tidak pernah kami berasa begitu megah seperti hari itu. Kami sedar, kamilah pasukan tunas yang membuka sejarah baru dalam ketenteraan negeri Brunei. Hari itu terkenang kembali kepada pahlawan-pahlawan lama negara yang kami cintai. Membalas tabik hormat kami ialah Brigadier Tengku Osman bin Tengku Muhammad Jewa.
Selepas saja upacara perbarisan tamat latihan, kami pun pergi berkelah bersama-sama dengan pegawai-pegawai kami dari Askar Melayu Diraja Persekutuan dan keluarga mereka. Sungguh baik budi bahasa dan peramah orang-orang Persekutuan Tanah Melayu. Kami rasa tak asing lagi daripada mereka. Malah terasa betul-betul perhubungan persaudaraan yang terjalin zaman berzaman di antara kita dengan Tanah Melayu itu. Esoknya, selama dua hari, kami melawat beberapa bandar, termasuklah Kuala Lumpur, Kelang dan pelabuhan Port Swettenham. Di ibu kota persekutuan, antara yang kami kunjungi ialah Universiti Melaya, salah sebuah tempat pencaran ilmu yang terbesar di Asia Tenggara. Maktab Perguruan Bahasa yang mengeluarkan pengembang dan pembela bahasa kebangsaan. Satu-satunya tempat bersejarah ialah Stadium Merdeka. Di sinilah pada 31 hari bulan Ogos tahun 1957, kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu diumumkan. Hari ini, tempat itu menjadi gelanggang sukan negara dan antarabangsa. Di rumah Awang Alak Betata, kami disambut dan diraikan oleh Yang Teramat Mulia, Seri Paduka Duli, Pangeran Muda Mahkota Hassanal Bolkiah. Sungguh maju dan makmur Tanah Melayu. Ini dapat kami bayangkan dari bentuk rupa bangunan-bangunan yang gah dan tersergam. Gaji kami sungguh lumayan dan dapat kami membawa balik buah tangan dari negara saudara kandung itu. Setengah rakan membeli barang-barang ciptaan baru seperti transistor radio. Tapi saya berkenan kain songket dari Pantai Timur yang masyhur dengan kesenian asli itu. Dan kepada Sani dan Jamsari, diberinya cenderamata dari Tanah Melayu itu sambil menasihatkan mereka suruh mengambil peluang keemasan masuk berkhidmat menjadi anggota Askar Melayu Brunei. Mengikut rancangan, Askar Melayu Brunei hendak diperkuatkan menjadi satu batalion. Jadi, satu kempen mengambil orang-orang baru pun dijalankan. Dalam usia ini, pasukan penceragam Serunai Askar Melayu Diraja batalion yang kelima pun turut bersama memberi sumbangannya. Di terusan air, di atas daratan, kempen ini dilaksanakan dengan giatnya memberi peluang kepada pemuda-pemuda Brunei berbakti kepada negara. Sementara itu, pasukan perintis Askar Melayu Brunei yang sedang bercuti itu pun turut serta dalam kempen dengan mengadakan perbarisan khas di beberapa tempat di Brunei. Sambil menyaksikan perbarisan itu, para penonton pun dibagi-bagikan borang permintaan masuk berkhidmat. Sambutan dari pemuda-pemuda Brunei sungguh menggalakkan. Sungguh pun kali ini, sebilangan kecil saja rekrut akan diambil. Tetapi, beribu-ribu orang pemuda melamarkan diri. Pemeriksaan sangat rapi. Kesihatan badan dan kecergasan otak amat perlu. Juga, tingkah laku dan kekuatan semangat disiasat. Biasanya, pemuda-pemuda kelulusan darjah 4 sekolah Melayu dan primary 6 sekolah Inggeris diambil. Juga tingginya, sekurang-kurangnya 5 kaki 2 inci dan berat 105 pound. Di antara calon baru itu, ialah Sani Rakan Jailani.
Bakal prajurit itu sign 5 tahun dalam tentera dan 5 tahun lagi di barisan simpanan. Mereka dapat cuti selama 30 hari setahun. Upah menyerahkan hati dan jiwanya, sungguh-sungguh berkhidmat kepada askar Melayu Brunei dan nurut apa jua perintah yang halal. Di dalam ucapan selamat belayar kepada rekrut baru itu, Menteri Besar Datuk Setia Marsal bin Ma'un nasihatkan supaya tekun belajar serta memberi setinggi-tinggi mutu tauladan untuk prajurit negara di masa akan datang. Dan keberangkatan mereka pun diiringi dengan doa selamat. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil azati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemergian pemuda-pemuda ini berlatih di Persekutuan Tanah Melayu hanya buat sementara saja hingga terbentuk pusat-pusat latihan di Brunei sendiri. Pemuda-pemuda gagah perkasa ini yang dengan rela hati melamarkan diri menjadi prajurit negara kini membuka lembaran baru dalam sejarah kehidupan rakyat Brunei. Kepada mereka yang berani menjelajah ke lapangan baru ini, diucapkan maju jaya dan selamat berkhidmat.